Hari Minggu kemarin, laman Instagram Luna Maya yang diretas menghebohkan publik. Akun yang terverifikasi dan memiliki followers mencapai 23 juta itu diretas oleh hacker. Parahnya, sang hacker bahkan melakukan aksi live dan dengan bangga mengklaim sebagai hacker dari Turki bernama WMA Club. Mantan kekasih Ariel Noah mengetahui akunnya diretas melalui handphone miliknya. Luna yang saat itu tengah mengupload konten BTS sempat panik. Luna bersyukur karena pihak Instagram kooperatif. Ngecek kan saya yang buka linknya, jadi langsung pas dicek langsung tiba-tiba buka itu langsung blep hilang. Ya udah, orang Turki kan dia nulis apa bla 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 bla. Pokoknya orang dari Turki terus sempat nomor WhatsApp yang dia WhatsApp saya yang bilang akunya dari Instagram kan masih ada di saya, tuh saya cuma nanya, "Did you just hack me?" gitu. Maksudnya kamu abis nge-hack saya ya? Terus dia pakai bahasa Turki gitu-gitu sambil gitu-gitu, terus aku bilang, "Get a job," gitu. Maksudnya cari kerjaan gitu. Dia bilang, "This is my job," gitu. "Ini kerjaan saya." Oh, langsung aku blok aja. Ya udah, sempet panik tapi ngomong sama orang Instagramnya karena udah di verified dan kantor mereka kan di sini kan kita sering ada acara, jadi aku tahu mereka dan mereka bilang kalau ini pasti balik, jadi nggak usah terlalu panik. Oh ya udah, cuma emang butuh waktu, jadi memang agak lama banget.